jenazah ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Diduga mereka adalah pelaku tawuran yang melompat karena takut terjaring patroli polisi. Dalam proses polisi mengotopsi, keluarga korban yang mengenali jenazah. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Kasus penemuan 7 jasad remaja yang mengapung di Kali Bekasi, Jati Asih pada Minggu 22 September 2024 pagi akhirnya terungkap. Remaja itu tewas setelah diduga dikejar-kejar polisi yang sedang patroli. Menurut keterangan polisi, mereka adalah remaja yang semula hendak melakukan aksi tawuran, tetapi kocar-kacir melarikan diri lantaran digerebek polisi perintis presisi, kata Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi. Komisaris Audi mengungkapkan ketujuh remaja itu merupakan bagian dari sekitar 60 remaja yang sedang berkumpul di gubuk di Jalan Cipandewa pada Sabtu 21 September 2024 pada pukul jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian itu terjadi di gubuk atau bedeng yang terletak di Jalan Cipandewa, tepatnya di depan PT Gudang Semen Merah Putih, Jati Asih. Sebelum kejadian temuan 7 mayat di Kali Bekasi, mereka menggunakan sekitar 30 unit motor yang diparkir di dekat gubuk. Berdasarkan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa di tempat tersebut mereka ini melakukan aktivitas minum-minuman keras beralkohol, ujar polisi dalam konferensi pers di kantornya. Diduga aktivitas itu dilakukan sebelum aksi tawuran, sebab mereka juga membawa aneka jenis senjata tajam. Namun sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat, tim patroli perintis presisi melintasi jalan itu. Melihat kehadiran polisi, para remaja itu takut serta melarikan diri ke berbagai arah. Ada yang berlarian ke perumahan warga dan ada pula yang kabur ke arah Kali Bekasi. Dari keterangan para saksi, ada beberapa yang loncat ke Kali Bekasi dan ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap, ungkap polisi. Polisi pun hanya bisa meringkus para remaja yang tidak berani menceburkan diri ke Kali Bekasi dan yang kabur ke perumahan warga. Sementara itu, para remaja yang nekat terjun ke Kali Bekasi tidak dihiraukan lagi. Bahkan, para remaja ini sampai meninggal dunia di tempat. Total, polisi mengamankan 22 remaja pada dini hari itu. 3 orang remaja diantaranya kedapatan membawa aneka senjata tajam. Barang bukti yang diperoleh yakni 21 bilah senjata tajam, 30 unit sepeda motor, dan 8 unit telepon genggam. Netizen pun bertanya-tanya, kenapakah polisi tidak menyelamatkan remaja yang tenggelam dan hanya menangkap para remaja yang tidak mau menceburkan diri? Selain itu, keluarga korban juga mengatakan keterangan yang berbeda, bahwa salah satu korban yang tewas ternyata pamit ingin merayakan ulang tahun temannya. Namun, nasi sudah menjadi bubur, terlepas siapa yang benar dan salah, yang jelas korban sudah meninggal dunia. Bagaimana tanggapan kalian dengan 7 remaja yang mengapung di kali usai dikejar-kejar polisi? Silakan baku hantam di kolom komentar.